Pek? Di mana Pek yang kata kau itu rumah hantu? Ada kak, di rumah nomor 99. Ini kisah nyata loh kak. Tuh Pek, merinding bulu kuduk aku. Mana tar, dulu aja nggak ada. Ih. Eh Pek, ngapain kau bawa senapan angin ini? Terus tar, kau bawa beras. Beras ini untuk menangkal hantu, bisa juga untuk manusia, bisa juga untuk nahan lapar. Baunya wangi banget. Kau nitar, saya lapar dulu. Oh iya Pek, gimana ceritanya bisa dibilang rumah hantu itu? Jadi kak, di rumah nomor 99 itu ada yang kak. Oh nyianlah Pek, napas kau. Daripada panjang cerita, mending kita kesana aja. Yaudah, ayo. Yuk. Yes. Guys, rumah itu kayak ada hantunya guys. Makhluk apa kau ini? Jangan-jangan kau waria ya? Jangan-jangan itu bisa gua rumah, Pek. Akhirnya dapat juga kita hewan langka. Ini kita dapat hewan langka kak. Bukunya cuma Tarzan. Udahlah, biarin aja. Enggak. Thank you.
juga bingung kak, anak siapa ini? Kakak juga bingung dek, gimana cara bangunin dia? Oh, atau kita panggil dokter aja kak? Jangan ke dokter, kita telepon ke Arga aja. Nah, iya kak, telepon aja kak Adin. Sama, jangan lupa bawa teman-teman ya. Halo Kak Adin, kesini sekarang. Oke. Kak, kita mandiin aja yuk. Serem kali rambutnya. Atau kita potong aja? Udah lilis kak, tunggu Kak Adin aja. Ya udah. Kak Adin luar aja yuk. Ya. Mana nih Kak Adin? Nah itu dia. Ya kak. Hai Nuri. Hai, masuk. Hewan apaan itu kak? Ini namanya Hydrosaurus. Hewan langka. Kok bisa sih kak dapat hewan langka? Iya, yang punya hewan itu cuma Tarzan. Eh Nur, BTW, ngapain kau telepon aku? Kak Adin, aku nemuin manusia purba. Iya kak, dia tuh manusia purba. Habis tuh gondrong rambutnya. Jangan-jangan itu Tarzan, gimana kau ketemu? Aku ketemu di hutan-hutan. Yang di sana tuh dia lagi pingsan. Nuri, di mana orangnya sekarang? Ada kak di kamar. Yuk kamar. Yuk, yuk. Itu kak. Mana Nuri? Tadi ada kak di sini, nggak pakai baju. Mungkin aku mimpi. Gawat, dia pasti di sekitar rumah ini. Dia mau cari hewan ini. Ya, jangan. Kan hewannya lucu. Kau gak pernah baca legenda Tarzan ya, Liska? Cuma Tarzan yang punya hewan langka itu. Ya udah, kita mencar. Kita cari orang itu. Ayo, ayo. Yuk. Bentar. Udah, ayo kita berpencar. Ada yang ke kanan, depan, kiri, belakang. Enggak. Udah, ayo berpencar. Oh. Yaudah, kita cari. Dia pasti di sekitar sini. Nur, aku titip Hydrosaurus aku ya. Kita. Ah, nggak mungkin dia di sini. Tempat ini terlalu kecil. Udahlah. Ada.
Pek, gimana Pek? Ketemu nggak? Nggak ketemu, Kak. Aduh, di mana ya? Tur, Kak. Ntar, sini ntar. Gimana, Kak? Ketemu nggak? Aku juga, Kak. Udah nyari-nyari kemana-mana nggak ada. Iya, Kak. Aku juga. Udah keliling sama Atar. Kita nggak ketemu. Iya, Kak. Tar, ayo Tar. Iya, Kak. Kalian dengar nggak? Iya, dengar. Kayaknya suaranya dari situ deh, Kak. Gimana kalau kita buka pintunya? Ayo. Gak bisa dibuka. Padahal gak dikunci. Nih. Tadi, dobrak. Tadi, bawa. Bentar, jadi mundur. Ya, Kak. Why?